Mainannya namanya balok, Kak. Yuk, warnanya ada banyak. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan Ifra. Kali ini Ifra akan bermain menyusun balok. Ini adalah salah satu permainan yang sering Ifra mainin, terutama kalau lagi bingung mau main apa lagi. Simple sih, tapi lumayan buat Ifra anteng dan happy. Di usia saat ini, Ifra sudah mulai sabar menyusun baloknya. Kalau jatuh, disusun lagi dari awal. Apalagi kalau udah berhasil menyusun balok lumayan tinggi, pasti Ifra happy banget. Yeay, hore, tepuk tangan. Ifra bisa menyusun balok-baloknya sampai tinggi. Yeay. Oh, bukan, kita bikin lagi. Menurut buku yang pernah Bunda baca, permainan menyusun balok ini termasuk dalam indikator tumbuh kembang anak. Jadi memang harus dilatih. Usia 18-24 bulan harus bisa membangun menara 4 balok atau lebih. Lagi menyusun baloknya. Ayo Ifra, semangat sayang. Susun lagi yang mana yang di bawah coba. Jangan sampai jatuh ya. Wah! Wah!